mulai awal plus satu dari bulan Ramadan dan kita akhiri pas malam takbir. Pas ke Ramadan ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah satu, menjaga keamanan dan prioritas menertibkan, membantu masyarakat khusus masjid-masjid yang di dekat jalan raya. Ini setiap hari atau bagaimana? Setiap hari rutin maksimal sampai pukul 11. Setiap harinya berapa personil yang disiagakan? Kalau di jadwal itu ada sekitar 7 untuk banser, kalau plus CBP dan KPP berarti 7 tambah 10, 17 plus CBP KPP. Karena masih pandemi, kita fokuskan di satu titik. Insya Allah setiap Sabtu malam minggu baru kita keliling. Karena ini adalah program rutinitas, jadi setiap tahun di bulan Ramadan. Ini sudah berjalan yang ke berapa ini? Kalau menurut periode ya hampir sekitar 25 kali. 25 tahun. Plusnya adalah di momen ini adalah satu, memupuk ukhuwah Islamiyah, terutama silaturahmi antar ranting wabil khusus satporpo seanak cabang tulangan. Selama ini mengalami kendala nggak atau ada gangguan mungkin yang bisa ditemui di tengah-tengah perjalanan selama 25 itu? Ya ada, waktu 3 tahun kebelakang ya terkait tentang anak miras lah, minuman keras itu. Waktu itu kalau nggak salah di daerah Kemeron, kalau nggak salah itu. Terus langkahnya bagaimana waktu penanganannya? Langkah banser ya tetap kita koordinasi sama pihak-pihak terkait, wabillahi khusus Kapolsek setempat. Karena banser ini ada cuma bisa membantu dan memberi informasi, yang bertugas dan mempunyai kewajiban menindak yaitu adalah Kapolsek. Terus dengan adanya posko ini apa harapan kedepannya? Harapannya yaitu adalah membawa nama baik Ansor, karena ini Ansor adalah ormas yang berbasis sosial dan mencerminkan sahabat-sahabat ini, nilai sosialnya ini kita tampakkan, lebih kita tampakkan. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat? Himbauannya adalah selalu menjaga diri, karena di masa pandemi ini kejahatan dan apa saja yang berdampak negatif ini perlu ditingkatkan lagi. Oh.